gosok itu juga zalim. Mau ngaji ke pengajian, mau ke madrasah, mau berjamaah, tapi sandalnya gosok. Yang penting tidak batal, tidak batal. Tapi bagaimana cahaya ibadahnya bisa diperoleh dengan sesuatu yang membuat terhalang. Ini sampaikan ke teman-temannya, jangan pernah meremehkan perilaku gosok. Tidak apa-apa, ya sudah, sama-sama tahu, sudah santri itu ya gosok. Nah ini yang begini nih, meremehkan sesuatu yang tidak baik menjadi kebiasaan buruk. Tidak apa-apa, minum pakai tangan kiri. Tidak apa-apa, minum dengan cara dinaikkan ke atas. Akhirnya banyak hal yang dianggap tradisi pesantren, tetapi tidak sesuai dengan sunnah ajaran Nabi.